Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat siang semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Abang Mimit di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung serta menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, teranyar, terbaru, dan terdepan seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan bagi para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan siang hari ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Di sini ada sebuah unggahan dari l2.id soal Top Music Indo 2024 Breaking News. Lagu Insan Biasa by Lesti Kejora masuk dalam Top Music Indonesia 2024. Populer Indonesian Song Playlist, kita lihat di sini tuh. Nah, ya. Insan Biasa dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption. Lagu Insan Biasa by Lesti Kejora masuk dalam Top Music Indonesia 2024 Populer Indonesian Song Playlist. Wow, luar biasa banget ya. Pokoknya kita doakan terus, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora selalu berikan kesuksesan dalam karir ataupun rumah tangganya. Dan yang pastinya kita tunggu karya-karya terbaru dari Papa B. Kemudian selanjutnya ada Nina Ali juga nih, Masya Allah, Tabarakallah. Ada juga dari Rahmawati Alre, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pokoknya ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini. Saksikan YouTube Leslar Family, karena itu ya, skip, jangan skip nonton YouTube LE guys. Min request sama LE buat vlog lain sama teman-teman sesekali, sama keluarga Pap dan sama keluarga Ayah Kejora, pasti bakal trending. Betul banget ya, udah lama ya. Nantilah paling lebaran ya. Kita lihat juga di sini tuh, masih banyak komentar tuh, Masya Allah, dengan api yang menyala-nyala, menyala abangku. Kemudian selanjutnya kita lihat di Pusaka FM. Wow, Alhamdulillah, lagu Bunda Lesti kembali masuk ya. Tuh ya. Yang pertama kita lihat Khairat KDI Semakin Usia Cinta. Kemudian yang kedua ada Pulang Robin Firly. Ada Lesti Mencintaimu Karena Allah, posisi keempat. Kelima ada Fagetos Bulan Yang Suci. Keenam ada Neng Desi. Selanjutnya keenam ya, ada Georges Subhanallah, ada Opik Juga Tersenyumlah, ada Sabian Ramadan, dan 9 Marcel Tawakal, dan terakhir 10 Budi Doremi. Ya Masya Allah, pokoknya Masya Allah banget ya. Kita doakan mudah-mudahan lagu Lesti Kejora akan semakin banyak lagi viewersnya, akan semakin banyak lagi mendengarkannya, dan lagu Lesti Kejora akan semakin berada di posisi puncak terus ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, nah ini di satu hari yang lalu juga, Alhamdulillah Lesti Kejora masuk di 4 besar ya, di Top 10 Dangdut Pusaka edisi 7 April 2024. Pertama ada Khairat KDI Masih Semakin Usia Cinta. Kedua ada Neng Desi Pangeretan. Ketiga ada Danang Mendua. Keempat Lesti Dengan Angin. Kelima ada Feel dan Siang Malam Arindu. Selanjutnya di posisi ke-6 ada Yunda Setia Selamanya. 7 Joko Sinyo Satu Tangan Lagi. 8 Kenzo Kali Main Belakang. 9 Boyen Pesek Goyang Gemoy. Dan 10 Dian Konsei Kau Ya Budak Cinta ya. Wow, tapi Alhamdulillah ya, lagunya Lesti masih berada di posisi 4 besar, dan untuk ini posisinya posisi ke-5 besar ya. Alhamdulillah pokoknya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada sebuah tayangan
soal nanti malamnya yang mana di situ tadi Abang Min lagi ngabusin komentar-komentarnya pada gitu semua. Padahal nggak usah lah, meskipun ibaratnya kita kurang setuju ya udah diam aja lah ya, jangan sampai penuh komentarnya komentar yang waduh nggak sanggup Abang Min bacanya komentarnya ya. Kemudian juga ini sama juga tuh, aduh Arsi yang kena tuduh pokoknya ya. Dan kembali lagi nih drama series terbaik ya menurut Facebook caption. Arsi dituduh membunuh Mona. Apakah ini perbuatan Dimas dan Rani? Lalu bagaimana Arsi bisa lepas dari tuduhan sebagai pembunuh Mona? Apakah Raja akan menolong Arsi? Menguras emosi banget gak sih? Jangan sampai ketinggalan Aku Mencintaimu Karena Allah mulai pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat ya. Ada Pangestu nih, dalam cerita ini sudah masuk klimaks, setelah ini ketegangan akan menurun dan Arsi akan bahagia. Biasanya sih gitu alurnya, semangat nonton. Ada juga dari Ina Rodiana juga nih, aku juga nggak pernah nonton lagi, itu bukan tuntunan. Waduh, ada adegan ranjang. Waduh. Emangnya ada di situ disorot. Aduh. Astagfirullahaladzim. Semua sinetron sama, cuma aja lihat BSHC, pokoknya semua sinetron hampir sama katanya itu ya. Ini baru potongan gambarnya, siapa tahu Rani berhalusinasi tentang Raja. Jadi nonton aja, nggak bayar kok bu. Bagaimana kalau ceritanya Rakinga kalau itu anak Rama karena sayang kakaknya dan ada alasan pisah dari Arsi? Raja sok mau tanggung jawab karena Rani di sini minta maaf nggak bisa jaga diri. Kalau memang sama Raja harusnya dia sok marah-marah dong sama Raja yang merusak dia. Kemudian juga dari si Vista juga nih, syutingnya depan Lesti juga banyak sutradara-dadakan. Aduh, ngeri banget dari komentarnya ya. Ada komentar nih, semoga ini akhir penderitaan Arsi dan akan bahagia selamanya. Ya Allah, walau nanti ada ujian rumah tangga tapi berharap suami berpihak ke Arsi ya. Wow, tapi di sini tadi ada yang komentarnya ngeri banget nih. Aduh, kalaupun tidak suka nggak usah komentar seperti ya. Mudah-mudahan ibunya diberikan kesadaran lah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya nih ada yang lagi di rumah Bintaro tuh. Wow, masya Allah happynya Bu Ros. Sehat selalu ya Bu Ros. Kemudian juga nih perasaan Abang El jarang main ke rumah Aki dan Ninya, keseringan ke rumah Oma dan Opa. Jauh, kesana mah jauh nanti paling ya. Kemudian juga nih, maaf, emang tiap hari itu kalau nggak pernah ketemu Nen atau Aki, masa iya harus ngasih tahu? Ini bulan puasa, sayang banget, mendingan kita doakan kalau emang fans dan sayang sama Leicester Family agar senantiasa mau Opa Aki Nennya pati selalu sehat panjang umur. Dah intinya, makan positifnya kan miskolan. Kemudian juga, kalaupun Leicester mau ke Cianjur juga nggak mungkin mau tiap hari ya, pokoknya tiap minggu pasti nunggu schedule ya. Jadi yang berpikiran sepertinya kayak berat sebelah dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu ya. Ada juga nih di sini nih, masya Allah tabarakallah ya Allah ya Rob, pati anak soleh pinter amat anak kasep lagi di rumah Oma Opa, senang banget senantiasa selalu sehat pati Oma Opa dan padanya pati ya Allah ya Rob, senantiasa selalu dikelilingi orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, senantiasa selalu dikelilingi keberkahan barokah dan kebahagiaan, amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Pokoknya sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Leicester akan semakin sukses, Amka seriesnya akan semakin sukses lagi, dan Evolusinya semakin panjang lagi, dan Lesti ataupun semuanya selalu berikan keberkahan, kebahagiaan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.